Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat dan petualang gaib dimanapun Anda berada. Insya Allah malam ini kita akan menguak atau pengen tahu mitos di salah satu hutan, namanya hutan apa nama tadi? Calodas apa ya? Namanya hutan Calodas, di mana hutan itu suka ada wujud, kalau di bahasa Sundanya meong, kucing. Ya. Tapi setelah lama dilihat, awalnya kecil, kucing itu menjadi gede-gede kayak harimau. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua, setiap orang yang ke hutan itu yang menemukan, yang melihat itu apa, kucing yang awalnya kecil menjadi gede, pulangnya itu suka mendadak sakit. Ya. Nah itu mitosnya itu. Tapi untuk lebih dalam lagi, ya mari kita kuak lewat mediator. Apakah itu siluman apa atau jin berbentuk kucing yang awalnya kecil menjadi gede? Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai aja. Assalamualaikum. Bisa jawab salam enggak? Bisa jawab salam saya? Dari mana ini? Dari mana? Bisa bicara enggak? Bisa bicara nggak? Ngobrol aja ya. Saya pengen tahu informasi di tempat kamu. Kamu jenis apa? Di sini. Di sini. Lauk. Di sini. Ngobrol aja ya. Bisa bicara enggak kamu? Ayo bicara, ngobrol dulu ya. Selamat malam. Emang kenapa? Ya? Bisa ngobrol enggak? Jenis apa kamu? Harimau apa kucing? Sulit. Udah diam, ngobrol aja ya. Dengan siapa? Kamu penghuni hutan itu benar? Hah? Benar? Sulit bicara ya. Bisa bicara nggak kamu? Mengerti nggak bahasa yang kami ucapkan? Kamu yang tinggal di hutan itu benar? Benar? Kembali ya.
ngobrol enggak, ngerti bahasa kita enggak. Apa malu macam apa ini kamu enggak bisa bicara? Kenapa? Kenapa? Kita ngobrol aja, ngobrol aja. Bisa bicara enggak kamu? Ya? Bisa bicara? Ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Keluar aja kalau enggak ngobrol ya. Pulang lagi ya kalau enggak bisa ngobrol kamu. Kalau mau pulang jangan dibawa tubuh ininya. Tangkap. Udah keluar aja ya. Keluar ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Siap salam enggak? Selamat. Dengan siapa? Kenapa? Kok langsung nyerang aja? Kamu betul yang di hutan itu? Iya. Betul. Bisa bicara enggak? Coba bicara. Ngerti? Yang saya ucapkan ini ngerti enggak? Ngerti. Kita enggak apa-apa. Ayo kita ngobrol aja. Saya pengen tahu informasi tentang hutan itu. Kamu jenis apa ini? Nyeronggeng. Bisa lebih keras suaranya? Oh, siluman. Siluman apa? Kalau boleh tahu. Maung. Yang penunggu hutan itu, betul? Tugasnya apa aja di sana? Tugasnya apa saja? Jaga di situ kamu. Jaga pusaka. Oh, pusaka. Emang ada pusaka apa? Peninggalan siapa? Raja. Kalau boleh tahu, boleh kenalan siapa namanya, punya nama enggak? Bisa diceritakan enggak riwayat pusaka itu? Seperti apa bentuknya? Banyak. Keris apa? Keris, terus apa lagi? Tombak. Banyak berarti ya? Ada mahkota. Namanya pernah ada yang coba mau ngambil? Pernah. Ayah. Apa gunanya buat apa? Emang fungsinya pusaka itu buat apa katanya? Bisa diceritakan enggak? Pusaka itu terpendam semua kekuatan raja. Zaman kerajaan apa itu? Iya. Sudah lama. Sudah lama. Duduk aja ngobrolnya ya, duduk aja. Duduk aja ngobrolnya.
Duduk aja ya, ngobrolnya duduk. Bisa nggak duduk? Saya nggak ada maksud menyakiti ya, cuman pengen tahu informasi tentang hutan itu aja. Punya nama nggak Ki? Siapa? Aki punya nama? Enggak bakal ganggu, ngobrol aja ini. Nama Kasreng. Oh, Mbak apa tadi? Mikni benar suara. Mbak apa tadi lu kurang kedengeran? Kasreng. Kasreng. Oh iya, makasih ya. Kasreng. Kasreng bukannya nasi itu. Apa namanya? Itu orang-orang banyak yang kesana tiap hari atau gimana sih? Banyak yang lewat. Kalau yang datang itu sengaja mau ngambil pusaka ada enggak? Iya. Banyak. Dari kawasan mana aja? Misalkan dari yang dekat apa yang jauh? Dari jauh. Oh, dari jauh ya. Yang dekat. Kok bisa banyak yang tahu? Bisa tahu. Bisa ada pusaka di situ? Sengaja disembunyikan. Agar tidak dirampas. Iya. Kok bisa tahu orang tersebut itu bisa ada pusaka di situ, Ki? Aku juga tidak tahu. Mereka datang bergantian ingin mengambil pusaka yang kami jaga. Pusaka apa? Yang dijaga. Oh, pusaka yang dijaga. Teman kerajaan apa itu, Ki? Ada pusaka di situ? Sudah lama ratusan tahun. Aku tidak akan memberitahukan siapa raja yang menyimpan di sana. Kan kalau tahu mau kan biar ini, biar enak itu Ki. Sudah sangat lama kami menjaga pusaka-pusaka itu. Saya juga kan gak akan mengusik Ki, kalau tidak mengganggu manusia mah itu. Siapapun yang datang ke tempat itu akan kami ganggu. Oh. Iya. Dengan cara apa itu, Ki? Mengganggunya seperti apa? Kalau misalnya orang itu nggak ambil pusaka juga sama diganggu. Iya, siapapun yang menginjakkan kaki di wilayah yang aku jaga. Kok bisa diganggu, Ki? Itu kan nggak mengganggu aktivitas Aki. Tidak mengganggu tapi membahayakan. Seperti apa membahayakannya? Bisa saja mengambil pusaka secara diam-diam. Oh, jadi intinya apa? Menyimpan kecurigaan gitu si Aki itu. Iya. Kami selalu berjaga. Aturan mah jangan ini Ki, harus diselidiki dulu gitu ya. Mau ngambil pusaka apa enggaknya gitu. Kami tidak pedulikan itu. Kami jaga harus tetap aman. Yang menjaganya banyak ya di sana. Iya. Semuanya dari siluman harimau. Oh, dari siluman harimau. Iya, yang ditugaskan untuk menjaga pusaka-pusaka raja itu. Tapi kalau kebetulan orang melihat perwujudan kucing itu tiba-tiba suka sakit itu gimana itu Ki, caranya Ki? Seperti apa disakitinya itu? Ulah si Aki bukan? Ya. Itu semua karena kami. Kalau orangnya kesasar kelewat jalan tapi bisa gimana Ki? Kenapa Ki? Kenapa? Ada apa? Siap nulain. Assalamualaikum, selamat malam.
tadi keluar sendiri, ya cuma tadi keluarkan, nggak tahu lihat apa dia itu. Assalamualaikum. Belakini. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa? Dari mana? Bisa bicara enggak? Bisa bicara enggak? Awas, awas tadi. Sini ya, di sini. Awas. Sini ya, sini. Ayo ngobrol di sini aja. Ngobrol di sini aja. Oh, kamu yang di hutan itu juga? Iya. Yang di hutan itu juga kamu? Ayo ngobrol aja, ngobrol. Ngobrol ya. Jawab salam enggak? Assalamualaikum dulu. Kenalan dulu. Ngobrol aja dulu, ngobrol ya. Enggak. Pengen tahu cerita aja. Saya enggak mau mengusik kamu. Enggak akan mengganggu, enggak. Ngobrol aja ya. Bisa enggak? Saya mau cari informasi aja. Bisa? Jenis apa ini? Jenis apa? Harimau. Mau bicara-bicara ini enggak yang saya ucapkan ini? Bisa enggak, Ki? Bicara yang saya ucapkan ini, bisa? Ngerti pasti ya? Ngerti, pasti ngerti ya? Ngobrolnya biasa aja lah, saya takut. Saya takut itu. Sini. Di sana aja, sini, sama sini. Pak Ustadz ngobrolnya ya. Sini aja. Mau cari informasi Pak Ustadz. Sini. Ya, udah ngobrol sama Pak Ustadz. Ngomong baik-baik. Pengen ngobrol aja, pengen tahu keadaan hutan di sana gimana, aman. Oke, bisa gimana bicara aman? Baik-baik. Emang tugas Aki sebagai apa tugas Aki? Makasih ya, udah menjaga di sana, udah aman. Jaga, sama jaga pusaka juga. Ya, makasih banyak ya, udah dijaga pusakanya. Ada berapa orang itu, Ki? Berapa orang? Ada banyak, ada banyak pasukan dari sana. Berapa pasukannya? Tujuh. Banyak ya? Tujuan. Oh, tujuan. Iya. Tujuh. Apa tujuan kau? Oh, pengen tahu sejarah hutan itu. Pengen tahu sejarah hutan itu aja, pengen tahu. Pengen tahu informasi aja. Iya, informasi. Dengan Aki siapa ini? Kerajaan. Kerajaan, iya. Terus gimana? Penyimpan. Banyak pusaka. Banyak pusaka. Pusakanya macam-macam ya, Ki? Apa aja pusakanya, Ki? Banyak. Dari zaman kerajaan apa itu, Ki? Boleh saya tahu? Biar tahu sejarah, Ki. Ceritakan aja, nggak apa-apa. Saya juga nggak. Siliwangi. Berarti tahun berapa itu waktu zaman kerajaan Siliwangi, Ki? Banyak. Sering yang ini, yang ke situ, Ki. Banyakan yang ke situ mau ngambil pusakanya. Yang datang ke hutan itu suka ada nggak? Banyak. Maksudnya untuk tujuan apa itu kita datang ke hutan itu? Mungkin nyari kayu bakar, mungkin sih. Ambil. Jual. Oh, gitu ya. Pernah ada yang berhasil?
mengambil pusaka itu? Akan pernah. Berarti aku tidak akan membiarkan. Berarti bagus ngejaganya. Amanah. Siapapun yang ingin menggunakan. Di sini aja ngobrolnya. Oke. Kita di sini aja ngobrolnya. Sambil diam aja sampai ke. Ngobrol sini aja ya. Sini aja. Ya enggak bakal apa-apain, ngobrol aja. Udah, sini aja ngobrol ya. Itu kan banyak yang berdatangan ke hutan itu. Tujuannya mungkin mau mencari-cari kayu bakar, bukan tujuan untuk mengambil pusaka. Kok bisa sampai suka disakiti, suka gitu. Suka disakiti, diganggu. Kenalan. Oh. Siapapun yang melewati hutan atas wilayah harus berkenalan. Oh, kenalan gitu aja. Jadi pamit dulu gitu maksudnya mungkin, Ki, ya. Kalau orangnya pamit diganggu enggak, Ki, yang pamitan? Tergantung manusianya. Punya tujuan. Kebanyakannya punya tujuan, ya. Ya. Tapi kan kadang-kadang yang nyari kayu bakar juga tidak. Pulangnya suka sakit juga itu, Ki. Itu tujuan mereka. Pikiran mereka. Oh gitu. Emang cara baik dan benar kalau masuk ke wilayah situ seperti apa, Ki? Harus gimana, Ki? Bangsa, Ki? Biar gak diganggu maksudnya. Tata cara, tata keramahnya seperti apa emang, Ki? Di sini aja, Ki, di sini. Di sini, Ki, di sini. Di sini. Jauh-jauh. Di sini. Saya juga enggak ini, enggak apa. Enggak mengganggu ketenangan kita Aki, cuman aja. Pengen tahu informasi aja. Ya. Siapapun yang melewati hutan itu harus mengucapkan salam dulu. Oh, iya. Assalamualaikum, Ki, gitu, Ki. Salamnya gimana? Tergantung manusianya. Oh, okay. Kalau Aki golongan apa, Ki? Muslim apa? Ya itu sendiri punya berbagai macam aturan. Iya. Aturan yang baik dan benar. Kalau tujuannya baik nggak diganggu, ya, Ki, ya. Yang tujuannya baik. Emang ngambil pusakanya itu kebanyakan gimana sih caranya, Ki? Pada ritual apa gimana di situ? Bertapa. Oh, bertapa. Mereka bertapa. Suka. Ingin mendapatkan. Suka ada yang bertapa, Ki, di sana? Ya. Ada. Sampai sekarang masih ada. Suka bawa itu enggak? Yang apa istilahnya? Sesajen. Sesajen gitu. Itu tujuan mereka. Tapi ada aja mungkin, ya. Untuk apa? Iya, ada enggak? Tapi ada enggak yang bawa ke situ? Banyak. Banyak, ya. Minta apa kebanyakannya, Ki? Kebanyakan minta apa orang-orang itu? Kebanyakannya. Selain pusaka, apa aja, Ki, di situ, ya. Ki? Selain pusaka. Kekuatan. Kekuatan. Terus apa lagi, Ki? Kedudukan. Oh, banyak, ya, yang kita ini. Pelet ada, pelet? Buat pelet. Pelet, ya. Ada enggak? Itu namanya hutan apa, Ki, kalau boleh tahu, Ki? Lodaya Bodas. Lodaya Bodas, ya. Iya, makasih, ya. Oh, Lodaya Bodas. Saya emang gak bakal ganggu, cuma pengen tahu sejarah, nyari sejarah, informasi. Itu zaman Prabu Siliwangi, ya, Ki, itu adanya. Ada 7 Lodaya Bodas di sana. Terus jaga. Jenis golongan apa, Ki? Di sini aja, Ki, di sini ngobrol, Ki. Jauh-jauh, Ki. Di situ mah ini banyak rumpun. Di sini aja. Takut kena duri, di sini aja. Mereka. Ya. Dikelabui. Dikelabui, ya. Oleh hitam. Hitam. Tapi kebanyakannya putih, ya, Ki, di sana. Hitam. Hitam. Duduk aja, Ki, duduk aja. Benar,
Duduk aja sini biar gak capek. Penampakannya tuh ke semua orang atau gimana sih? Ya. Kalau orangnya nggak ganggu tetap sama aja. Gitu. Siapapun. Menampakannya seperti apa itu, Ki? Caranya tuh, Ki, caranya. Wujud harimau apa? Kucing. Kucing ya? Oh. Yang katanya ini kucing itu kalau dilihatin terus bisa besar itu. Bener nggak kalau dilihatin manusia itu? Bisa jadi besar gitu. Bener nggak? Iya. Nah, gitu. Terus kalau penampakan suka siang apa malam, Ki? Kalau menampakan? Penampakan itu. Di sini aja udah duduk, Ki, biar nggak capek. Senja. Udah duduk, duduk. Kamu istirahat aja, Ki. Biar gak capek. Terus. Maksudnya saya yang capek ngikutin ya, Ki. Soalnya saya udah lagi sakit pinggang. Ngobrolnya santai aja. Itu, Ki, mengenai pengelabuan bangsa hitam. Maksudnya pengelabuan seperti apa, Ki? Ya, itu gimana maksudnya yang di pelabunya itu? Pengkelabuannya seperti apa yang akhirnya boleh diceritakan bagi informasi sebuah bangsa kami dan bangsa mereka tidak sejalan. Oh gitu. Kebanyakan yang tujuannya baik apa jelek yang datang ke sana selalu merusak. Siapa? Siapa yang merusak itu? Menguasai. Yang dari golongan mereka adalah dengan bangsa kami. Mereka semua ingin bangsa kami. Oh gitu. Pengen menguasai gitu. Iya. Padahal mah jangan mengganggu ya, Ki, ya, masing-masing aja. Nah itu. Iya. Mereka tidak akan berani. Tapi sampai sekarang aman, Ki? Belum ada yang hilang, Ki? Yang mereka lakukan hanya menggoda. Kalau yang minta kekayaan ada nggak, Ki? Banyak. Banyak? Suka dikasih nggak? Tidak. Tidak, ya? Ini aliran putih. Cuma mereka. Oh, kalau ya. Aki mah aliran putih, ya? Itu, Ki. Cara mengantisipasi supaya tidak terkelabui oleh bangsa hitam itu gimana caranya? Supaya jangan termanipulasi. Gimana caranya, Ki? Jadi kita sharing, Ki. Keyakinan. Pada sang pencipta ya, Ki. Kalian semua yakin? Iya. Makasih. Insyaallah, Ki. Insyaallah. Di sini aja, Ki. Jangan ke sana, sini aja. Keyakinan apa lagi, Ki? Di sini aja ngobrolnya, Ki. Di sini aja ngobrolnya. Sambil duduk aja, Ki, enggak apa-apa. Mau sambil ngopi enggak ada kopinya. Enggak pegel jalan-jalan. Perbuatan. Keyakinan, perbuatan, terus apa lagi, Ki? Bagi-bagi ilmunya, Ki. Baik. Iya. Setuju, Ki. Menyalahi aturan. Ya, yeah. Betul. Terus apa lagi, Ki? Kodrat kalian sebagai manusia. Ki bisa duduk enggak, Ki? Sama kalian. Bangsa kamu. Ngobrolnya sambil duduk aja, Ki, biar enggak capek. Terus itu, Ki, kalau pengen apa? Kenapa kamu nyerang, he? Nggak terima. Angkat ya. Udah.
Udah, Ki. Udah, biarin. Tenang. Kenapa nyerang? Bukannya masih saudara? Masih temennya? Hah? Emang siapa, Ki? Hah? Bukannya masih di situ tinggalnya? Beda? Udah, jangan berantem ya. Jangan berantem. Lama ya, baru juga lebaran. Nggak ada niat buruk ini juga. Penting leher. Emang kenapa tiba-tiba nyerang? Kenapa? Udah, kenapa? Mereka yang selalu mengelabui. Oh, ini. Tujuan mereka. Jaga aja, Ki. Ustaz. Udah, jangan berantem. Ya, ini yang suka mengkelabui katanya. Yang satunya. Ini mungkin bagian yang baiknya. Ada yang baik? Gak ada. Kalau ini yang baik si Aki. Oh. Aki bukannya baik, Ki. Nah, lawan, Ki. Lawan. Sok, saya bantu. Kebenaran pasti dapat, Ki. Yo, bantulah, lawan. Dapat, Ki. Serang, Ki. Biar kebenaran. Kebenaran yang akan menyelesaikan masalah. Ya. Benar. Damai aja, Ki, ya. Dengan damai aja. Aja ya, oke. Ya. Sebelum dia akan pergi. Nah, kamu hentikan kerjaan seperti itu ya. Ya, ini Syaki marah tuh kalau enggak di. Jangan mengkelabui manusia. Itu bukan urusan kalian. Ya. Oh iya, oke. Jadi jaga sesingkirakan. Tapi bukan berat. Biarkan kalian semua. Itu hak kalian. Penting malah her, penting malah her. Cai. Kaimat. Terima kasih, Ki, sudah dibantu. Lanjut ngobrol aja, Ki.
Yang tadi siapa? Udah di sini, di sini. Udah di sini, Ki. Udah di sini. Di sini ngobrol dulu, ngobrol. Sama Pak Ustad ngobrolnya. Sambil duduk aja, tenang aja, Ki. Datang lagi siapa, Ki, itu? Masih yang itu apa beda lagi? Ini apa beda lagi itu, Ki? Beda lagi. Beda lagi, Ki, itu, Ki. Berarti sama-sama baik ya, Ki, ya? Ya. Ya, kurang kali. Yang ada di hutan itu juga? Hmm. Kenapa katanya ngasih instruksi? Ada ini. Kenapa katanya? Buat manusia, bangsa manusia barangkali, Ki. Oh, manggil. Kan? Ada yang menyampaikan kepada manusia, bangsa manusia yang jahat-jahat, Ki. Raja Si Aki? Bukan. Atasan. Ya buat tata kramanya. Yang enggak tahu biar enggak mengganggu. Pesannya gimana, Ki? Biar saling menghargai. Ya. Biar kalau kan kan manusia kan enggak tahu. Biar tidak salah paham nanti, Ki. Tidak ada. Tidak ada yang ya. Kalau ada pesan nanti saya sampaikan lagi. Manusia. Ya, semua makhluk di dunia. Ya. Bisa lewati, tetapi keyakinan, sopan santun mereka harus harus ada ya, bukan hanya dari bangsa kami, dari bangsa kami sama berarti saling menghargai, saling menjaga. Udah. Kiki, kalau nggak ada, makasih informasinya. Terima kasih, Ki, ya. Informasinya. Ya. Silahkan, Aki. Tidak akan pulang lagi. Campuran. Jika kalian saling menjaga. Iya. Iya, Ki. Udah, terima kasih, Ki, informasinya. Pulang, silahkan pulang. Dibawa, pulang lagi, ya. Tubuh ini jangan dibawa tubuhnya. Tapi tubuhnya jangan, tubuh orang ini jangan dibawa, ya. Aki aja. Campurasun. Rampes. Rampes. Satu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Walaupun nanyanya agak bersendat-sendat, terputus-putus, jangan sampai tadi mediator pun nggak bisa ditanya karena dia masih mewujudkan apa intinya sosok aslinya, nggak ada bisa diberi apa diajak ngobrol. Alhamdulillah ada muncul lagi apa tuh makhluk macam harimau ya jenisnya. Itu tujuannya tuh menjaga hutan. Kalau di sini namanya hutan calodas, tapi dia bilang tadi bahwa di situ namanya hutan lodaya bodas ya, mungkin turunan Prabu Siliwangi. Maka di sana ada dua macam ya, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, inilah yang hitam yang mengganggu manusia, yang mengelabui manusia. Setiap lewat ke hutan itu, pasti dia mewujudkan, menampakkan. Dari wujudnya kecil sampai menjadi gede, sampai berbentuk sepasang tadi kan di tinggilah ke harimau. Mungkin benar bukan apa itu mitos. Tujuannya supaya dia itu jangan lewat ke sana karena ada tugas di sana, yaitu tugasnya menjaga pusaka.
pusaka zaman kerajaan yang umurnya udah ratusan tahun tadi ya. Tapi yang terakhir itu dari golongan putih, yaitu memberikan pesan kepada kita, kita itu harus saling menghargai, dijaga tata cara sopan santunnya. Ya pun sama, kita harus ucapkan salam. Di bahasa lain juga ada. Ya, ada tata cara adab sopan santun. Dan intinya kita saling menghargai, jangan sampai ada tujuan negatif atau untuk merusak. Kenapa orang yang kesana diganggu sampai ini? Karena tujuan mereka itu udah niatnya udah nggak beres. Yeah. Ada yang minta jabatan supaya cepat diangkat, ada yang minta kekayaan, ada yang minta untuk kekuatan. Padahal di situ udah jelas kata Allah, "Uduni astajib lakum." Mintalah kalian semua kepadaku, insya Allah kalau kita menjada wajada memintanya sungguh-sungguh, Allah kabulkan. Bangsa makhluk tadi pun menyampaikan bahwa kita itu harus pertama punya keyakinan. Keyakinan dulu, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya keyakinan, kita buktikan dengan perbuatan, dengan sikap, dengan laku lampah, dengan ucapan. Kalau kita udah keyakinannya beres, di dalam kehidupan sehari-hari pun beres, tidak melenceng dari aturan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bangsa makhluk gaib pun tadi nggak beda dengan bangsa kita. Mungkin gitu ya. Ya mungkin ya, untuk selanjutnya dimanapun itu hutan berada, kita satu sopan santun itu ucapkan salam, karena di sana ada makhluk Allah. Selain manusia itu ada makhluk Allah yang tidak kelihatan di bangsa gaib. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang kurang dipahami cara penyampaiannya, cara berdialognya, minta maaf. Karena ini, karena manusia itu selalu ditugaskan belajar dan belajar. Tidak ada manusia yang pintar, karena tuntutannya belajar dan belajar. Proses. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.